Dorongan untuk memanggil Presiden Jokowi hadir ke sidang sengketa Pilpres juga disuarakan koalisi masyarakat sipil untuk demokrasi dan antikorupsi. Koalisi sipil menilai Jokowi perlu dihadirkan untuk mengetahui perannya dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu baik terkait penyaluran bansos, pengerahan ASN dan penunjukan pejabat-pejabat pelaksana kepala daerah hingga ketidaknetralan aparat kami pandang menjadi sentral di dalam proses persidangan, terutama pembuktian di MK, yaitu berkaitan dengan peran dari Presiden Republik Indonesia di dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu. Baik itu melalui penyaluran bantuan sosial, melalui pengerahan aparatur sipil negara, melalui penunjukan pejabat-pejabat pelaksana atau penjabat kepala daerah, Sampai dengan uh, ketidaknetralan yang dilaporkan berkaitan dengan aparat keamanan, baik itu TNI maupun juga Polri. Nah, banyak sekali pernyataan-pernyataan uh, dari setidaknya delapan menteri yang tadi kami sebutkan, uh, yang sangat berhubungan dengan bagaimana proses penyelenggaraan pemilu dipengaruhi sehingga bisa menguntungkan pasangan calon tertentu saja.